Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, di pagi yang cerah ini kita lanjutkan lagi bincang-bincang bebas, bebas. Ya, tapi ya kalau bisa bermanfaat, Mas. Dan betul, kalau bisa inspiratif, ya, gitu. Siap. Jadi kita masih dalam rangka membangun diri, Mas. Memperbaiki diri. Wah, memperbaiki diri itu kan artinya belajar loh, Mas. Nah, itu penting sekali. Tapi saya pun sampai saat ini, Mas, kalau belajar itu saya senang, Mas. Oh, iya, Pak. Tapi waktu kuliah saya nggak senang. Merasa terbebani itu loh, Mas. Iya, Pak. Iya, betul, Pak, itu, Pak. Oh. Karena ada beban itu loh, Pak. Oh, iya. IPK, ya, terus harus lulus berapa tahun. Nah, itu kadang-kadang. Iya. Dan yang jelas, Mas, itu karena tidak tahu kegunaannya. Nah, iya, Pak. Karena dulu-dulu belajar ternyata baru berguna sekarang, Pak. Nah, kita sekarang bekerja kan, Mas. Iya. Tahu. Itulah dibutuhkan untuk kerja, untuk tampil performanya bagus, untuk berkarya, ya kan? Betul, ya, Pak. Dulu waktu kita kuliah, Mas Marsha, ini apa fungsinya? Gitu, jadi nggak tahu kegunaannya, jadi iya. Begitu. Betul-betul. Ya, jadi masalah belajar ini, Mas. Ini kan saya sering membaca-baca. Saya sebenarnya orangnya yang nggak suka membaca, Mas, sebetulnya saya. Ya, sukanya cerita. Tapi saya sedikit-sedikit kadang membaca. Ya, ini bagaimana bangsa Jepang itu, Mas. Itu belajar dan bisa mengubah peradabannya gitu, ya, Mas. Wah, ini saya agak apa? Saya membaca biasa-biasa gitu, tapi kok bisa terkesima. Iya, Pak. Betul. Itu, Mas. Karena memang apa ya? Iya. Menginspirasi. Ah, menginspirasi, Mas. Itu judulnya itu Perang Aku. Oh. Ini bahasa Jawa atau bahasa Jepang ini, Pak? Kan namanya Japanese sama Japanese. Oh. Itu Jawa. Oh. Orang enggak sama, Pak. Iya, kan. Perang Aku. Ya, kalau Perang Aku artinya apa itu, Mas? Enggak mengakui, Pak. Enggak mengakui Japanese. Iya, iya. Nah, itu. Tapi katanya saya baca itu, Mas. Ra itu katanya Belanda. Oh. Aku itu ilmu Belanda, jadi Jepang itu dapat inspirasi karena dari ilmu-ilmu Belanda. Oh, ini sejarahnya menarik, Mas. Gimana itu, Pak, sejarahnya, Pak? Sejarahnya itu zaman dulu, Mas. Zaman 1600-an, 1800-an. Memang kalau sejarah itu kita nggak usah ngapal tahun-tahun itu, Mas. Tetapi waktu masanya itu ya, yang penting kira-kira. Dan yang penting kan isinya apa, gitu, Mas. Itu lah dari pelajaran sejarah. Jadi itu kan gini, Mas, dulu itu kan zaman apa ya, di tahun-tahun itu kalau nggak salah zaman Shogun, Mas. Oh, yang bawa-bawa pedang gitu ya, Pak, ya? Oh, iya, samurai, betul, gitu. Ya. Betul. Ada Tokugawa, iya, ya, gitu kan, Mas. Kamu tahu Shogun, ya? Iya, Pak. Tahu, Pak. Apa, Mas? Sejauh. Nah, itu makanya dari sono, Shogun. Iya. Inspirasinya dari situ, ya, Pak. Jadi gini, Mas. Pada waktu itu kan zaman-zaman dulu itu kan orang banyak negeri atau negara, ya. Itu kan sifatnya kadang tertutup. Oh, iya, Pak. Fobia terhadap asing itu kan dulu luar biasa. Kan itu. Termasuk itu di Jepang duluan, Mas. Berarti Jepang termasuk yang dulu menutup diri, ya, Pak. Oh, iya. Makanya ada bangsa Belanda yang itu yang diperbolehkan cuma dia, Mas. Oh. Dikasih, nggak tahu namanya protektorat atau apa namanya, Dejima itu. Oh. Di daerah Nagasaki. Jadi ada satu wilayah khusus yang dimana orang Belanda di situ. Dan cuma dari Belanda saja, ya, Pak, ya? Iya. Dari ya, yang lain-lain nggak ada? Iya, itu untuk berdagang sebetulnya. Kalau berdagang. Ya. Wah, itu kalau itulah. Tapi kan namanya interaksi lama-lama kan, ya, si Shogun, si apa itu kan, Mas. Wah, ya. Itu kan suatu saat kan, itu tapi ilmu Belanda. Oh. Ditujukan gula pasir itu seperti ini. Oh, yeah. Terus rempah-rempah itu seperti ini. Terus ada teknologi-teknologi, oh, Mas, ilmu itu. Diperkenalkan juga, ya, Pak? Iya, ada teleskop. Oh, ya, teleskop. Ada ilmu perawatan bintang, yang mulai ukur, gitu. Iya, itu ada itu, Mas. Jadi, dan dalam bentuk buku, Mas. Buku. Akhirnya kan tertariklah dengan itu, termasuk ilmu kedokteran, Mas. Oh, kedokteran, ya, Pak, ya. Ilmu bedah, namanya sobun-sobun itu sering sakit, nggak bisa ngatasi. Sering tetebas. itu kan diobati. Akhirnya, Mas, apa yang terjadi, itu mereka buku-buku itu diterjemahkan. Oh, iya, Pak. Wah, sehingga masyarakat itu sebagian besar sudah bukan buta huruf, melek huruf, Mas. Membaca itu, jadi
bagus sekali. Jadi penerbitan berkembang, apa-apa berkembang. Itu pada awal-awalnya. Jadi kan ternyata ilmu itu mempengaruhi peradaban kita tadi. Untuk akhirnya berkembang-berkembang terus kan, Mas. Itu makanya gambar-gambar di Jepang itu ada dia belajar lihat rapor, lihat kisah-kisahnya ya Pak ya. Itu bisa-bisa dicatat, Mas. Peradaban mulai terbuka, masuknya ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira gitu, Mas. Dan singkat cerita kan di Eropa kan sudah berkembang waktu itu. Sudah mulai tahun 1850 berapa gitu. Nah, akhirnya kan, Mas, sudah mulai berkembang di Peru. Dan masa apa ya namanya, masa shogun-shogunnya itu berhenti, Mas. Eranya berganti. Iya, menjadi dikasihkan ke kekuasaan kaisar kan. Makanya ada restorasi Meiji atau revolusi Meiji. Besok jadi akhir sejarah ini. Mas, terus terang aku suka sejarah dari dulu, Mas. Untuk saya kan membayang-bayang macam itu sering saya senang. Kan dengan belajar sejarah kita kayak penjelajah waktu, Pak. Iya, membayangkan, Mas, saya sering gitu. Akhirnya cerita tadi Jepang itu tadi. Wah, tertarik semua, terus ilmu itu berkembang, Mas. Akhirnya rangaku tadi udah berhenti ke, terus berganti ke apalah, Bagumitsu. Bagumitsu itu apa? Mereka sadar, mereka menjemput ilmu itu harus dijemput. Nah, jadinya inilah sebenarnya termasuk transfer teknologi itu ya di sini, Mas. Itu secara umum, ya kan. Jadi artinya yang dari Jepang tadi belajar keluar, Pak. Ke Jerman, Mas. Ke Jerman ya, Pak. Iya, jadi itulah bagus sih, orang-orang Jepang suruh belajar sana. Mana? Ke Jerman. Makanya kan kalau Jerman itu kan terkenal ini kan, Mas, untuk engineering. Engineering, permesinan yang teliti kecil-kecil itu semua Jerman. Jerman, dan sekarang Jepang mengadopsinya ya, Pak ya. Oh iya, menerapkannya. Nah, makanya karena dia belajarnya di sana. Oh ya, jadi ini Jepang itu kan julukannya Jermannya Asia. Makanya kan mesin-mesin juga Jepang juga apa kan mengikuti kan, Mas. Kita gampang terhadap teknologi tidak, kalau tidak kita rebut ilmu itu ya. Enak-enak kali mereka belajar. Enggak semata-mata. Karena orang mau belajar nuklir aja di kantor juga, Pak. Di kantor-kantor juga kan. Jadi tadi kan belajar semua, Pak. Akhirnya setelah merasa apa kan ya, apa itu pada pulang, Mas. Pada pulang membangun negerinya kan, Mas. Akhirnya Jepang itu singkat cerita menguasai teknologi. Betul. Menguasai teknologi bangsa Jepang, Mas. Iya, Pak. Dan sampai orang-orang Eropa itu mengatakan, dia mengatakan Jepang itu, dia meminjam teknologi kita untuk memaju, melangkah ke depan. Itu inspirasinya ya, Pak. Jadi mereka sadar juga bahwa mereka dipelajari, berguru sama mereka, mereka untuk maju juga meminjam, meminjam teknologi mereka. meminjam, Mas, karena kan. Mereka tiru sedikit-sedikit, akhirnya dikembangkan sendiri. Akhirnya otomotif juga terkenal kan, Mas, Jepang. Padahal tahu sendiri yang kita bilang tadi. Coba, Mas, mesin diesel dari mana? Mesin diesel Eropa. Eropa. Tahu lah, Ford diesel itu mana. Pokoknya terkenal Jerman lah itu. Jadi kesimpulannya, Mas, jadi singkat cerita, bangsa itu mau majunya mau belajar. Itu akhirnya sampai sekarang ya tenang-tenang kan, Mas. Coba bayangkan, Mas, bayar untuk penjualan apa namanya otomotif itu, Mas. Mobil itu merek dari semua sana Jepang, Mas. Sepeda motor, kereta itu iya kan, Mas. Meskipun komponennya tidak mereka semua, tapi kan penting-pentingnya mesin itu masih mereka. Itu yang pentingnya menguasai ilmu pengetahuan apa dan teknologi. Dan ini, Mas, teknik ini juga ditiru oleh lain-lain, saya lihat. Malaysia juga nampaknya mengikuti ini. Beberapa dekade terakhir ini, Mas, mereka mengirim ke semua negara, saya perhatikan. Merangkap pengamat. Itu kan banyak dikirim mahasiswa ke mana
ke Inggris terutama yang Commonwealth-nya, ke Amerika, Australia. Nah itu kan persis seperti Jepang zaman dulu gitu. Nah itu kan makanya ya mencari ilmu ya nampaknya kok seperti itu. Iya, Pak. Nah, kalau merasa kita masih apa ya belajar kan gitu. Iya, iya, Pak. Ya sekarang kan belajar lewat mana saja. Dan nampaknya Indonesia ya juga begitu. Nah, kan dengan teknik-teknik itu kan nampaknya ya sedikit banyak ada diadopsi. Iya. Harus terus belajar ya, Pak. Belajar kan kita juga pemerintah kan ada juga program LPDP. Oh iya, Pak, betul. Nah, itu kan untuk generasi apa? Kita ke depan belajar di mana, di luar negeri, di dalam negeri pun oke. Yang penting dari berbagai jenjang juga ya, Pak ya. Jenjang ada mau S1, S2, S3, mau cuma risetnya ya, juga bisa. Iya, iya, itulah. Arah ke depan mudah-mudahan harapan kita itu jangan di stop. Ya, tetap terus, Mas, sebagai apalah kita ini. Betul-betul. Namanya meniru ya enggak apa-apa lah ya. Iya. Tidak ada kata terlambat, Mas. Iya, ya. Nah, sepanjang apa kita masih bisa. Harus segera kita mulai dan lakukan. Iya, kira-kira itu. Jadi, itulah sejarah bangsa Jepang. Iya. Dan yang lain-lain inspirasi Rangaku. Wah, itu Rangaku apa tuh itulah. Itulah jadi itulah kemajuan zaman kan pernah ke Jepang. Iya, di sana gimana ceritanya? Iya, Pak. Jadi ya kalau yang dari kita lihat dari orang Jepang itu kan sebenarnya memang sampai sekarang sih kalau bisa dibilang orang Jepang itu tertutup ya, Pak ya. Kalau memang belum kenal gitu. Oh, iya. Jadi kalaupun kenal ya sebenarnya enggak terlalu pengen tahu kita gitu. Tapi itu sebenarnya ada positif ada sisi negatifnya juga. Oh, berarti masih terbawa ya, Mas. Iya, mungkin karena apa ya? Jawa dulu. Dari Jawa dulu ya mungkin gitu. Akarnya itu iya, begitu. Akarnya seperti itu. Pada dasarnya seperti itu, Pak, gitu kan. Iya. Tapi nanti kalau kita ketemu sama yang di universitas itu ya pergaulan-pergaulan untuk ilmiahnya juga bagus juga. Iya, makanya kan, Mas. Dulu mereka Jepang belajar ke sana ke Eropa. Sekarang kan kurang belajar berbondong-bondong ke mereka juga. Iya, betul. Dan juga orang Jepang nih, Pak, kerja keras. Gitu, itu kan? Kerja keras. Apa workaholic namanya? Iya, workaholic. Workaholic apa itu? Ah, itu. Oh, senang kerja. Semangat kerjanya tinggi. Iya. Kan termasuk Korea juga. Iya, Pak. Itu. Ya mudah-mudahan kita juga apa semangat apa kerja itu tadi, Mas. Semangat kerjanya itu juga luar biasa. Iya. Termasuk semangat belajar tadi, Mas. Oke, pemirsa. Oke. Kali ini cerita-cerita bagaimana belajar itu ya, Bang. Inspirasi supaya tambah maju, tambah apa itu kuncinya ya mau belajar. Betul. Itu kan dulu saya bilang tiga kunci sukses. Oh, iya, dulu. Iya, iya, sukses. Ada hard work-nya yang semangat-semangatnya, iya, tapi halusnya juga ada ramah-ramahnya apa. Dan ini mau belajar. Mau belajar. Ceritanya ya mau dikritik, mau belajar. Betul. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bincang pagi ini menginspirasi kita semua. Iya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.